Halo sahabatku, kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Nah, ini pengalaman saya guys, sejak saya punya koki yang berwarna putih ini guys. Nih lihat. Ini saya nggak tahu kenapa ya, rezeki saya jadinya bertambah lancar guys. Tuh lihat. Nah, ini ikannya putih mulus seperti mutiara guys. Ini ada benjolan di kepalanya. Nah, kecilnya memang dari kecil memang unik banget. Nih lihat, kalau kalian melihara ikan seperti ini bagus banget di rumah ya guys. Tuh lihat guys, mulutnya lucu sekali. Cantik. Nah, sejak saya melihara ikan ini rezeki saya lumayan guys. Ikan ini membawa hoki menurut saya ya. Karena apa? Karena kalau di rumah saya sambil ngopi lihat ikan ini, otak jadi fresh guys. Tuh lihat, cantik banget. Tet. Ya, tuh lihat guys. Kalau kalian punya akuarium di rumah, kalau bisa melihara ikan koki ini guys. Ekornya cantik, panjang juga. Nih lihat guys, lihat. Si cantik nih ya. Dan pemeliharaannya tidak terlalu susah guys. Ikan dikit dia makan. Tuh lihat guys, dan juga dia tidak kanibal. Ikan koki ini memang terfavorit bagi saya. Tuh lihat. Sejak melihara ikan ini rezeki menjadi lancar guys. Tuh lihat, banyak murid yang daftar karena saya punya kursus bahasa Inggris. Banyak yang daftar guys muridnya, dan rumah menjadi kelihatan bagus guys. Ini dari sekian banyak ikan, ternyata ikan ini yang paling saya suka. Tuh lihat guys. Wow. Rezekinya menjadi lancar guys. Apakah ini, saya nggak tahu ya, apakah kebetulan apa gimana ini. Itu lagi yang kecilan guys. Tuh lihat, yang kecilan segitu. Nah, ini kita lihat yang besar guys. Cantik banget ya. Wow. Oh, tuh lihat guys. Keren.